warga Surakarta. Sebelumnya perkenalkan, saya Fika Nurcahya, absen 33. Saya Arya, absen 30. Saya Anjalia, absen 9. Saya Eva Agustina, absen 27. Saya Indra Siska, absen 21. Saya Arkadia Petra, Prasetya, absen 6. Saya Yudi Bawan, absen 17. Yuk langsung saja ikuti videonya. Oke guys, jadi yang pertama adalah kita review gerbang sekolah dulu ya. Oke, yuk. Set. Ya kan, jadi kali ini kita ada di depan dari sekolah SMK 3 Surakarta. Ya, di sini kita ada di gerbangnya. Terus kita nanti bakal masuk lebih dalam lagi. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya sedikit memperkenalkan tentang SMK Negeri 3 Surakarta ini. Jadi di SMK Negeri 3 Surakarta itu ada jurusan perkantoran, terus pemasaran, AKL, sama BKV, dan yang terakhir busana. Oke, segitu saja perkenalan dari saya. Lanjut. Kita saat kita masuk, kita langsung disuguhkan oleh beberapa prestasi dari siswa-siswi SMK 3 Surakarta. Bisa dilihat ini. Piala-piala prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh murid-murid SMK Negeri 3 Surakarta. Lanjut, di sini ada lapangan yang digunakan untuk upacara oleh siswa dan siswi, guru-guru, karyawan di SMK Negeri 3 Surakarta. Tidak hanya untuk upacara loh, tetapi juga untuk bisa olahraga seperti basket, voli, dan upacara yang... What the dog doing? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nah, lalu di sebelah musola ini, di bagian situ ada parkiran dari parkiran motor untuk siswa dan siswi SMK Negeri 3 Surakarta. Itu bangunan apa itu mas? Kelas apa itu? Oh ini? Iya. Ini adalah bangunan yang digunakan untuk jurusan AKL mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kelas 12. Iya. Nah, itu apa itu mas bangunannya? Ini ada aula SMK Negeri 3 Surakarta yang biasanya digunakan untuk acara-acara seminar, terus ada dengan tamu yang mendidik murid-murid SMK Negeri 3 Surakarta itu banyak di sini. Oke, ini selanjutnya mau kemana lagi nih mas? Mbak. Halo. Oke, kita langsung saja mungkin ke arah sana ya. Oh iya, siap. Mari. Di sebelah kiri kami terdapat ruang kepala sekolah. Dan kini juga terdapat taman-taman untuk siswa-siswi SMK Negeri 3 Surakarta untuk istirahat. TKP 1. TKP kepanjangannya apa mas? TKP kepanjangannya otomatisasi tata kelola
perkantoran. Oke. Nah, terus di sebelah kanan saya ada juga taman, salah satu taman di Desa Beranika. Nah, kita bisa lihat ada tempat duduk yang terbuat dari semen yang bermotif pohon. Terus juga sini ada karya-karya dari murid-murid SMK 3 tentang global warming. Kita lihat juga di sini. Terus di sini juga ada teman kita yang sedang membuat tugas vlog. Halo, say hi dong, say hi. Hey, halo. Terus kita lanjut, yang terakhir adalah taman yang ada pohon mangganya. Kita lihat sini pohon mangganya sangat-sangat nampak kecil sekali. Iya, masih muda. Terus di sana juga itu ada etalase untuk karya-karya dari jurusan tata busana. Nah, setelah kita berkeliling di SMK 3 Surakarta, kita mendapati etalase hasil karya dari siswa-siswi SMK 3 jurusan tata busana yang dapat kita lihat di setelah tujuh lorong SMK 3. Untuk selanjutnya ini kemana nih Mbak? Oh, ini terdapat Bang Esti untuk halnya para siswa-siswi yang sudah menabung saja menabung di Bang Esti yang sudah disiapkan sekolah SMA. Oh. Ya guys, itu ini ruangan Bang Esti-nya guys. Ini untuk menyimpan uang kalian kalau kalian masuk di sini. Dan di sini ada gurunya. Halo Bu, selamat siang. Ya. Nah itu dia guys, setelah kita keliling lingkungan SMK Negeri 3 Surakarta, tunggu apa lagi? Ayo daftar ke SMK Negeri 3 Surakarta. Oke guys, tadi review lingkungan sekolah dari kita. See you next time. See ya.